Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atina Ilma dengan NIM 1945201023. Saya dari program studi fisika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum pengukuran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah dasar-dasar instrumentasi fisika. Pada kesempatan kali ini alat yang saya gunakan adalah yang pertama ada penggaris, yang kedua meteran, dan yang ketiga ada timbangan digital. Untuk yang pertama kita akan melakukan pengukuran menggunakan penggaris. Yang akan kita ukur adalah panjang dan lebar dari buku ini. Yang pertama kita ukur panjangnya. Diperoleh panjang buku adalah 21 cm. Kemudian lebarnya diperoleh lebar dari buku ini adalah 16 cm. Untuk pengukuran yang kedua kita menggunakan meteran. Kita akan mencoba untuk mengukur panjang dari meter ini. Seperti ini. Ini sudah mendapatkan hasil menunjukkan panjang dari meter ini adalah 61,5 cm. Untuk yang terakhir kita menggunakan timbangan digital. Kita akan mencoba untuk mengukur berat dari beras ini. Kita nyalakan terlebih dahulu timbangannya. Kemudian kita letakkan bebannya seperti ini. Nah, jadi berat dari beras ini adalah 1,24 kilo. Sekian video praktikum pengukuran dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.